KC Champion. Dalam segmen Cerita-Cerita Seram, cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Iya, saudara, apa kabar semua para penonton Malam Seram? Berjumpa sekali lagi kita dalam rancangan Malam Seram Horror Talk Show bertemankan saya Casey selaku pembaca cerita, selaku penerbit, penyampai, apa-apa jua lah, tok penghulu cerita seram. Terima kasih banyak kepada anda yang sudi menemani saya setiap 12:30 malam untuk mendengar pengalaman ni. Malam Seram ni dia bukan saja kisah tentang hantu, ada juga kisah-kisah misteri kan, benda-benda yang mungkin yang ganjil, yang pelik, dan akan diketengahkan kalau adalah. Malam ini ada kisah lebih kepada kejadian misteri daripada kejadian seram yang akan saya kongsi sebentar nanti. Tapi ada kisah-kisah yang kaitan dengan benda-benda seram ni lah. Okey, terima kasih kepada semua geng Momok Captain, geng Momok Sajen. Alhamdulillah, saya nak ucapkan terima kasih kepada kedua-duanya. Mereka telah pun melanggani konten berbahaya KC dengan ini sekaligus telah pun menyokong dan membantu KC untuk terus berkarya, ya, menghasilkan Malam Seram dan insyaAllah rancangan-rancangan yang lain. Dan dalam Malam Seram pun saya akan cuba sentiasa ketengahkan suatu yang mungkin akan tambah sedikit tambah sedikit keseronokan bila menonton. Antaranya ialah Malam Seram saya buat tempoh hari saya keluar memandu. Jadi itulah antara perkara-perkara yang dalam perancangan sebenarnya. Jadi ini masih lagi dalam percubaan. InsyaAllah nanti dah boleh diteruskan lah, tapi bukan selalu, dia macam sekali-sekala lah. Okay. Dan terima kasih juga kepada moderator-moderator yang sentiasa membantu KC menjaga ketenteraman, keamanan live chat supaya semua jaga diri. Alhamdulillah setakat ini semua memang well behave, adalah dalam setandang pisang. Pastinya ada juga ya pisang-pisang yang busuk tu. Kalau boleh kita tak nak buang lah.
Busuk tu mungkin kita boleh buat jemput-jemput ke kan, boleh buat pisang goreng ke. Tapi kalau terlalu busuk juga kita terpaksa buang lah. Jadi harap maklum dan faham. Dan pada semua lah Geng Momok di Spotify, di Apple Podcast, di Podbean, di Google Podcast dan banyak lagi lah platform. Terima kasih kerana menjadikan Malam Seram sebagai teman hiburan anda. Baik, malam ni saya akan berkongsi pelbagai pengalaman dan ada juga seperti saya katakan kisah-kisah misteri yang akan saya ketengahkan dalam rancangan Malam Seram. Jadi kalau sudah bersedia, kita mulakan dengan kisah yang pertama pada tengah malam ini. Kisah misteri daripada seorang kakak yang bernama Kak Sal berkongsi pengalamannya. Kita mulakan kisah pertama dalam Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Assalamualaikum KC dan juga para penonton Malam Seram. Waalaikumsalam. Akak di sini, Kak Sal, nak berkongsi satu kejadian. Bukan cerita hantu KC, tapi kejadian kakak ni berkenaan dengan kisah misteri yang kakak nak ketengahkan pada KC. Menurut kiriman email dari Kak Sal yang dikirimkan kepada KC melalui alamat email kc@malamseram.com, ya, kc@malamseram.com, kakak mempunyai 4 orang anak. Seorang daripada anak kakak ni, dia adalah anak istimewa KC. Anak istimewa kakak ni, dia jenis yang pendiam, tak banyak cakap, dan dia akan meradang kalau dia nakkan sesuatu. Itu saja. Jadi kakak kena faham dia. Satu hari itu kita dah rancang sebenarnya, kakak dengan anak-anak seramai 4 orang nak pergi ke rumah nenek, iaitu mak kakak. Suami bekerja pada hari itu, jadi memang rancang nak naik bas dengan 4 orang anak, yang mana yang suka meradang anak istimewa ni adalah anak kakak yang nombor 3. Nombor 1, nombor 2, nombor 3 yang istimewa dan nombor 4. Anak kakak semua yang lain dah besar, sebab tu mudah untuk kakak bergerak ke sini sana. Jadi waktu tu bila nak keluar, anak kakak yang istimewa ni meradang ke si? Menangis seolah-olah tak nak keluar, padahal dialah yang paling suka pergi rumah nenek. Jadi kakak pun rasa terkejut lah, kenapa tiba-tiba dia perangai macam ni. Dia mengamuk, dia marah. Perkara ni berlaku lebih kurang hampir nak dekat 1 jam. Abang dengan kakak dia dah lihat, dia kelihatan macam dah penat. Jadi kakak cakap dengan mereka, sabar, adik kan lain, jadi semua tunggulah, tengok TV, main handphone. Selepas hampir sejam baru dia okey. Tiba-tiba tau. Selalunya memang kesi, kalau dia marah, selagi dia tak dapat apa yang dia nak, selagi itulah dia akan terus marah. Contoh, kalau dia lapar nak makan, dia takkan cakap dia nak makan kesi, dia cuma mengamuk. Tanya apa pun dia takkan jawab. Kita sebagai ibu dengan ayah kena faham apa dia nak. Nanti kadang-kadang kita ni guessing game, keluarkan mainan tak nak, tengok kartun favourite dia tak nak, nanti sampailah kita kena kasih makan, dia duduk, dia makan, maknanya betul lah dia nak makan tu. So pada hari tu dia mengamuk. Kakak rasa, makan dah tadi, sebelum keluar dah makan, dah main apa, dah tengok TV, kenapa tiba-tiba mengamuk ni? Dipendekkan cerita, Casey,
kemungkinan ataupun tidaklah bas yang kakak nak naik dengan anak-anak pada waktu yang agak sama, Casey. Mungkin tidak, mungkin sama. Tapi kakak rasa kalau kakak naik bas tu, bas tu beberapa hari kemudian keluar viral video dan juga laporan akhbar berkenaan bas terjebak dalam kemalangan jalan raya. Bila kakak terbaca akhbar ni yang dilaporkan oleh Straits Times, kakak terkejutlah. Kakak ingat balik, bukankah ni waktu yang aku nak keluar dengan anak-anak aku? Bas yang aku nak naik, kemungkinan bas ni lah. Dan Casey, persoalannya, adakah anak kakak yang pada hari itu tiba-tiba mengamuk meradang, marah? Kemungkinan dia dapat tahu, kemungkinan benda ni nak berlaku. Dia cuba selamatkan kakak dengan adik-beradik yang lain. Wallahualam, tapi Casey, kakak yakin itu adalah bas kakak yang kakak nak naik, nombornya sama. Waktunya lebih kurang waktu yang kakak nak keluar. Kemungkinan kakak dengan anak-anak akan naik dan berada dalam bas tu. Mohon maaf Casey sekali lagi kepada para penonton Malam Seram. Kisah Kak Sal ni bukanlah tentang hantu, tapi lebih kepada perkara misteri. Adakah secara kebetulan ataupun memang benar-benar anak istimewa kakak ni membantu kami sekeluarga dari terjebak dalam kemalangan? Sekian, terima kasih. Selamat Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Itu kisah yang pertama Casey bacakan kepada anda semua. Kisah tadi daripada Kak Sal berkenaan dengan penampakan kejadian anak istimewanya yang mana menghalang keluarga daripada keluar rumah. Ya, adakah secara kebetulan ataupun memang benar-benar anak itu boleh rasakan sesuatu kemungkinan akan berlaku? Dia tak tahu apa berlaku kemungkinan, tapi dia tahu sesuatu kecelakaan kemungkinan akan berlaku. Okey saudara, para penonton Malam Seram, kita sambung kisah selanjutnya. Yang ini dari Singapura, kita terus terbang pergi ke Selangor. Okey, ini kiriman daripada pengirim kita bernama Salihah. Ya, Salihah berkongsi kejadian. Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam. Nama saya Salihah. Saya nak berkongsi pengalaman seram yang berlaku dekat kawasan saya tinggal di Selangor, di Rawang, Rawang Selangor. Kisi, depan rumah saya ni cantik halamannya. Ya, dan waktu malam tu benda yang cantik boleh bertukar menjadi seram. Dalam sekelip mata Kisi. Kalau Casey bangun pagi-pagi dekat rumah ni, Casey tengok dekat halaman dengan matahari yang baru nak terbit. Oh, memang cantik depan rumah saya. Ya, ibu dengan ayah saya ni memang suka bercucuk tanam. Dekat depan tu, dia tanamlah bunga-bunga yang cantik dan juga ada pokok buah-buahan. Tapi kalau waktu malam, Casey tengok dekat luar, hui, tak nak duduk dekat luar. Pandang pun takut, Casey. Jadi, ini pengalaman Salihah. Di Rawang, Selangor, kita kongsi pengalaman kejadian seram dalam rancangan Malam Seram. Jom. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Malam tu saya berada dekat dalam rumah. Saya mempunyai dua orang abang, kata Salihah. Saya adalah anak bongsu dalam keluarga. Abang saya dalam bilik mereka masing-masing. Ibu dengan ayah saya pula berada dekat luar, belum lagi pulang. Jadi saya pun mengambil kesempatan tunggu ibu dan ayah balik kerana mereka kata nak beli makanan. Jadi saya pun tunggu. Dari duduk dalam bilik, saya beralih ke ruang tamu, Casey. Kenapalah malam ni cuaca panas ni?
berbahang, berpeluh. Rumah saya ni pula tak ada aircon, setakat gunakan kipas. Kipas kalau tiup angin bahang tu pun bahang juga. Saya tengok abang-abang saya kemungkinan dah tidur agaknya. Saya seorang belum tidur. Saya duduk dekat ruang tamu, mula-mula duduk rasa bahang lagi. Jadi daripada duduk dekat ruang tamu, saya buka pintu, saya buka tingkap, kasih angin masuk, jadi taklah terlalu panas. Sememangnya dekat luar angin tu lebih dingin daripada dalam rumah saya. Sejuk kat luar ni. Saya pun ambil kesempatan, kata Saliha, untuk keluar sekejap, duduk dekat depan rumah. Betul-betul dekat depan rumah saya ni, sebelah kanan pintu nak keluar masuk rumah, sebelah kanan ada tempat duduk. Tempat duduk tu lah tempat sembang kalau ada kawan-kawan ayah datang, suka duduk dekat situ, minum petang, makan-makan. Jadi saya pun duduk kat situ sambil saya keluarkan phone saya. Casey tiba-tiba sedang duduk, saya terdengar Casey. Mula-mula dengar macam bunyi seekor ayam. Dengar macam ayam sebabnya saya memang ada pelihara ayam. Tapi ayam pada malam tu semua dah masuk reban dah. Dan ayam lazimnya waktu malam taklah bising. Mereka tahu waktu malam tu mereka akan tidur. Jadi, ayam aku ke? Mungkin ayam saya lah sebab memang ada pelihara ayam. Tapi dia bunyi lagi. Kali kedua bila dia bunyi, saya baru perasan, ni bukan bunyi ayam ni. Saya dengar, Casey, bunyi seekor itik. Sekarang ni, masalah dia, saya mana ada pelihara itik? Dan jiran saya dengan saya tinggal jauh ke sih? Kalau jiran ada pelihara itik, takkan boleh dengar macam tu. Saudara para penonton Malam Seram, saya duduk tak nak layan. Bunyi lagi ke sih? Bunyi suara itik. Dah tiga kali bunyi. Yang pertama dengar, ingatkan bunyi ayam. Yang kedua dengar, saya tahu bunyi itik tapi saya tak indahkan. Yang ketiga, bunyi itik tu dengar tapi tidak begitu kuat. Tak kuat dah. Saya pun buat bodoh lah. Main phone. Dan Casey, tiba-tiba saya dengar suara ni, lintang pukang masuk dalam rumah, kedebam tutup pintu. Saya dengar suara garau yang menakutkan, macam suara orang beri salam tapi panjang ke si ujung dia. Assalamualaikum. Anda bayangkan saya kasih anda rasakan atmosphere pada malam tu. Jadi beliau kata dekat luar rumah, ya, rumahnya mungkin di kawasan perkampungan, banyak tanaman-tanaman, banyak mungkin kawasan padang kan. Jadi malam banyak cengkerik lah. Tengah duduk kat luar, bunyi ayam. Bunyi ayam ni. Mungkin ayam ada yang terbangun sekejap lah kan. Kemudian katanya dua kali dah dengar bunyi. Kali kedua bunyi itik. Kali ketiga bunyi itik tu dah perlahan. Saya pun buat bodoh, saya terus main handphone. Selang beberapa minit terdengar bunyi seperti suara orang beri salam dengan hujungnya panjang. Assalamualaikum. Saya bangun, saya tahu itu bukan orang ke si. Bangun masuk dalam rumah, kedebam pintu saya tutup kuat. Casey, sekarang masalahnya tingkap-tingkap dah buka dah Casey. Sebab tadi panas kan? Saya takut Casey. Saya pun masuk dalam bilik, tutup pintu. Dan dalam masa 15 minit, ayah dengan ibu pun pulang, saya dengar suara mereka. Saya keluar, ibu dengan ayah dah pulang dengan makanan. Malam tu memang jiwa saya tak tenteram. Sebabnya tingkap bilik saya ni menghadap luar rumah Casey. Kalau tadi belok keluar rumah, belok sebelah kanan tempat duduk yang bangku saya duduk. Kalau belok sebelah kiri adalah tingkap bilik saya. Malam nak tidur memang takut. Saya angkat bantal, saya tidur dekat ruang tamu, tutup pintu, tutup tingkap semua. Setidak-tidaknya dekat ruang tamu ni tingkap yang ada jauh.
tingkap bilik saya betul-betul tepi katil. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Okey, itu ada kisah yang berlaku dalam rancangan Malam Seram ya. Terima kasih atas kiriman daripada Saliha yang terdengar suara orang beri salam. Katanya hujung dia panjang ya. Sebelum tu saya nak update sikit. Alhamdulillah tadi akhirnya saya dapat bercakap dengan Abang Isma Halil Hamzah. Ya, alhamdulillah di telefon tadi. Hello, siapa ni? Garang betul suara ke? Saya, saya, assalamualaikum bang. Ni KC lah bang daripada YouTube channel Malam Seram. Ada apa? Apa ni eh? Saya kata nak interview. Abang Isma kata okey boleh insyaAllah. Tapi saya tak boleh interview beliau live. Sebabnya katanya pukul 12 tengah malam tu dia sedang bertugas macam saya juga live dekat Facebook dia lah. Jadi saya tanya kalau saya temu bual abang dalam sesi rakaman boleh tak? Dia kata boleh. Nanti kita akan saya akan buatlah mungkin schedule satu timing yang boleh saya interview beliau, tapi bukan live rakaman, sebabnya malam Abang Isma pun bertugas juga macam saya jadi tak naklah ganggu tugas orang. Kita akan buat rakaman lah insyaAllah nanti. Saya akan upload di YouTube channel, community page untuk tanyalah kalau ada soalan-soalan untuk Abang Isma, boleh tanyakan sebab saya nak siapkan soalan-soalan untuk tanya abang ni dengan juga bantuan semua geng momok lah ya, insyaAllah. Ok, jadi doakan semoga semua berjalan lancar untuk saya temu bual Abang Isma. Kalau tidak ada yang menghalang, minggu ni lah ya, minggu ini. Ok, baik, seterusnya saya nak kongsi kisah yang ini daripada pengirim kita. Mana tadi Okey. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nama saya Irwan. Saya nak berkongsi kejadian seram ketika saya sedang jogging, Kisi. Sejujurnya, ini kisah ni bagus ni. Kisah ni adalah satu alasan yang baik, saudara. Kenapa agaknya saya cakap alasan yang baik? Inilah, nanti awak dengar dulu baru anda akan faham. Kenapakah alasan yang baik? Alasan yang baik untuk apa ni? Kita sambung Malam Seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Kisah yang ini datang dari Irwan. Malam tu saya keluar jogging, Kesi, berlari-lari anak. Sememangnya saya ni dalam proses nak diet. Tengok kawan-kawan upload video, upload gambar dekat Instagram. Mereka berbasikal, mereka workout, mereka masuk kelas gym. Saya terpanggil untuk melakukannya. Memang dah lama nak buat, cuma perlukan motivasi. Beberapa kali nak cuba, sudah lawan, hati ni berdetik. Sudah lawan, tak payahlah nak bersenam bagai. Kau tu dah tua. Tak buat, Casey. Tak buat. Nak buat lagi, macam-macam lah perkara berlaku, tak jadi. Akhirnya malam tu adalah malam yang pertama saya berlari-lari anak. Semangat, Casey. Oleh kerana nak mulakan benda baru, jadi saya pun shopping lah, beli barang baru. Jadi barang-barang baru ni untuk memberi saya semangat untuk keluar berjoging.
So saya beli dan akhirnya setelah benda tu sebulan dah beli, baru saya gunakan. Saya pun dah sarung kasut saya, dah keluar nak jogging ni. Waktu tu Casey, isteri saya ni sampai tanya berkali-kali, betul ke bang nak keluar jogging? Saya kata pada isteri saya, betul. Saya cakap, ayang, abang tidur sekejap eh, nanti kejutkan abang boleh? Ah, kenapa? Abang nak keluar jogging. Isteri saya terketawa ke si. Kemudian waktunya sampai, alhamdulillah saya dapat keluar, jejakkan keluar rumah pertama kali untuk bersenam. Saya pun mengambil untuk mengambil peluang untuk berjoging, berlari-lari anak dekat kawasan Pasir Ris. Rumah saya berdekatan dengan Elias. Saya masuk lorong Elias tu, naik bukit sampai ke dalam kawasan Pasir Ris Park. Dekat Pasir Ris Park dalam tu ada banyak track untuk kita jog, kan? Jadi saya tengah jog tu malam tu, tak nampak orang, tapi adalah kereta yang lalu lalang dekat situ. Semakin masuk dalam, semakin dalam, semakin tu semakin sunyi pula. Tetap saya jog ke si, semangat. Bersenam lah. Sampai dekat satu tempat ni, saya berehat sekejap kerana dah terlalu penat. Dah lama tak buat kisi. Tiba-tiba jogging, jauh pula tu. Huh, kepala saya macam nak pitam lah. Nasib baik ada bangku, saya duduk seketika. Kisi tengah duduk, sesuatu benda pelik berlaku. Saya boleh bau ke si? Bau dia wangi sangat. Dalam hati saya bercakap, siapa pula yang pakai minyak wangi malam-malam ni? Sampaikan saya boleh bau baju saya ni. Adakah baju aku ke bau wangi? Saya tak bau pun. Saya diam. Bau tu makin lama makin kuat sangat. Saya duduk dan diam. Bulu rumah saya dah mula meremang ke si. Tapi masalah dia, dalam benak fikiran suruh saya angkat kaki jalan. Tapi saya berdegil. Saya tetap duduk dan tak nak layan kononnya. Bau dia makin wangi, makin kuat, makin kuat. Tiba-tiba saudara para penonton Malam Seram, daripada bau wangi, dia bertukar terus menjadi bau busuk. Kesi, bau busuk kesi. Sampai tersedak saya dibuatnya. Kesi. Sejujurnya, kata Irwan, dah dia dari wangi dia bertukar busuk. Saya dengar ada benda mengikik. Tak tahu datang dari mana tapi kuat Casey dia mengikik. Waktu tu baru bangun Casey. Bangun dan saya terus lari selaju-lajunya keluar daripada dekat taman di Pasir Ris tu. Sampai dekat main road saya tunggu sekejap. Kepenatan saya dibuatnya. Terus saya balik rumah. Sampai dekat rumah, saya pun masuk toilet, mandi, bersihkan diri. Dan saya telah pun berjanji pada diri saya, saya tak akan jogging lagi lah. Kerana kemungkinan dia tahu ini bukan makanan saya. Maka itulah, sampai ke hari ini saya hanya bermotivasi tengok gambar-gambar, video-video kawan-kawan saya yang workout, dan saya tidak mampu melakukannya. First time Casey, selepas beli baju-baju sukan, sebulan baju tu disimpan, bila akhirnya saya cuba nak jogging, kena ganggu pula dengan hantu. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan, dan yang sulit jangan dicari. Ha ha ha!
Itu dia eh. Cari. Ini adalah satu alasan eh. Dia nak jogging, nak jogging. Akhirnya bersemangat untuk jogging. Tiba-tiba. Ha. Apa nak buat eh? InsyaAllah saudara. Okey. Jadi terima kasih kepada anda yang sedang menonton Malam Seram, yang sedang bersama dengan kami di sini. Alhamdulillah. Terima kasih atas sokongan yang anda berikan kepada saluran Malam Seram. Tadi kisah daripada Irwan. Anda rasa dia memang eh, memang dia tak nak jogging ataupun memang ada baik janganlah, jangan jog eh. Saya rasa kemungkinan Irwan pada waktu biasa dia bertugas lah, kemungkinan kan. Sebab tu dia tak cakap dia jogging petang ke pagi. Dan waktu balik kerja tu lazimnya dia penat. Sebab tu tadi mungkin dia perlu tidur sekejap sebelum dia bangun untuk keluar jogging. Dia keluar tu lah eh, tengah jog-jog-jog, tiba-tiba eh, tengah dah penat tu duduk sekejap eh. Kesian, macam saya lah eh. Penat duduk sekejap kan. Tiba-tiba bau harum sudah datang eh. Ayolah, okay. Selepas ini jangan ke mana-mana. Saya akan sambung kisah kiriman daripada seorang pengirim yang tidak asing lagi baru-baru ini dalam Malam Seram. Ya, Akak JP, Akak eh, Akak JP ada kirimkan email dan saya akan kongsi kisah Akak JP untuk anda semua dalam rancangan Malam Seram. Tunggu, kita kembali selepas ini. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan KC Champion dalam Malam Seram.
seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Okey, lagu tadi, lagu Memujamu menampilkan Rafaat Hamzah bersama dengan Akmal N dan juga A-Tress. Lagu tadi, Memujamu. Waktu sekarang 12.44 minit tengah malam. Selamat tengah malam semua. Dan terima kasih kerana bersama dengan saya KC dalam rancangan Malam Seram. Terima kasih juga kepada anda yang berikan sumbangan untuk Malam Seram. Sumbangan Super Chat, Super Sticker, Cinta Hati Yayang. Terima kasih sumbangan Super Sticker anda, Cinta Hati Yayang. Putri Malam Purnama, amboi nama dia PMP Putri Malam Purnama. Terima kasih sumbangan super chat anda. Muhammad Aman kata, shout out to my sister-in-law, happy birthday to Sheila Suziana. Oh, jadi ucapkan pada Sheila Suziana, selamat menyambut hari lahir yang ke semoga ditambah rezeki dan semoga dijauhi apa jua benda-benda yang tak baik lah, ya. Okey, terima kasih pada Muhammad Aman atas sumbangan super chat anda. Terima kasih juga pada Mei Arina, sumbangan super sticker, katanya hype. Dan Shuji Love, Masya Allah, sumbangan besar daripada Shuji Love. Terima kasih bro Shuji Love. Abang Casey, selamat malam seram. Kami tiga kawan kerja tengah dengar Malam Seram. Tadi clocking area office, toilet ada perempuan orang panggil. Huh? Kau clocking malam-malam, ada orang panggil lah. Dia panggil macam mana tu? Share lah telefon, kisah akan call anda kalau ada kisah. Okey, jadi itu sumbangan super chat, super sticker. Terima kasih banyak atas sumbangan-sumbangan anda. Saya memang hargai sangat-sangat sumbangan untuk Malam Seram. Baik, saudara, kita nak kongsi sekarang kisah daripada JP ataupun Akak Jemah Puaka. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube Cerita-Cerita Seram bersama dengan KC Champion dalam Malam Seram. Apa khabar semua? Penonton-penonton Malam Seram, ni aku kembali ni nak bercerita episod ketiga. Episod pertama, kedua, kisah aku tentang orang minta bantuan aku tolong. Bantuan yang aku berikan dapat membantulah hajat orang-orang yang nak sesuatu terjadi. Tapi korang pun tahu, tak semua yang aku buat menjadilah. Ini aku nak cerita ni. Nak cerita tentang ada juga yang aku tolong tak menjadi. Kenapa tak menjadi? Padahal aku buat sama je, guna cara sama, cuma niat permintaan orang tu yang berbeza. Tapi tak apalah, tak menjadi ni bagus. Sebab dia akan datang dekat aku berkali-kali. Dia datang minta tolong, aku pun tolong. Adalah lelaki ni, dia suka dekat perempuan ni. Perempuan yang dia suka ni isteri orang. Perempuan ni pun ada juga suka dekat dia. Tapi dia terikat dengan suami, jadi dia pun takut-takut. Lelaki ni dah berani dah. Sampaikan dia cerita dekat aku dia nak kahwin lari. Tapi yang sebelah pihak tu takut. Yelah, masih ada suami. Nak tinggalkan suami dengan anak, macam mana? Takut. Lelaki ni pujuk-pujuk-pujuk, masih cinta tapi tak berani. Jadi aku nak cakap ni, lelaki ni datang cakap, ni tolong saya ni, saya ada hajat.
Aku tanyalah, apa dia nak? Dia pun cerita dekat aku, dia nak perempuan ni ikut dia. Jadi bila dia cerita dekat aku, aku cakap, eh, ikut je lah. Ha, tak payah nak tambah-tambah dosa kau lagi jumpa aku. Tahu berdosa, tapi apa nak buat, Casey? Ini kerja aku dah buat lama. Dah lama dah aku buat kerja ni. Aku tolonglah dia. Aku cakap dekat dia, kalau perempuan tu suka kat kau, kalau perempuan tu dah sayang dekat kau tapi susah sebab ada suami, senang je, tolong ke si. Mula-mula aku cakap, kau jumpa dia kerap tak? Ada jugalah dia akan jumpa. Kadang-kadang curi-curi, suami pergi kerja, isteri pun pergi kerja, balik kerja tu on the way balik sama-sama. Ah, bagus. Kau ambil minyak ni, kau sapu dekat tangan dia. Tak apa, dia nampak pun tak kisah sebab dia suka kat kau. Dia sapu bukan sekali, berkali-kali. Kemudian dia datang balik jumpa aku ke si. Nik, dah sebulan Nik, dia masih takutlah Nik dengan suami dia. Minyak ni Nik ni tak mujarab lah. Eh, mana boleh tak mujarab? Dah banyak orang dah aku tolong. Engkau salah agaknya. Minyak aku tak pernah tak mujarab. Minyak aku selalu boleh tolong orang. Tapi kali ni tak boleh tolong ke si. Tak boleh tolong. Jadi aku cakap cuba lagi. Dia cuba, cuba, cuba. Tak boleh juga ke si. Eh, mustahil ni. Tak boleh ni. Tak boleh. Macam mana ni? Tak apa, kau tunggu. Aku pun pasang teropong ke si. Aku hantar orang, aku hantar benda lah untuk tengok-tengokkan rumah tu. Casey, benda yang aku hantar tak boleh masuk dalam rumah dia. Aku cuba paksa dia masuk, tak boleh. Dari pintu depan tak boleh, tingkap depan, tingkap dapur, tingkap bilik, semua tak boleh masuk. Ish, kenapa susah sangat ni nak masuk rumah dia ni? Aku lawan lagi, cuba. Tak boleh masuk. Kenapa aku tak boleh masuk? Selalu senang je aku masuk rumah orang. Kenapa rumah ni aku tak boleh masuk? Isteri perangai puaka. Isteri perangai neraka. Suami dia sebaik-baik manusia. Rumah tu pendinding ke si? Aku tak tahulah apa dia pendinding dia pakai, tapi aku tak rasa sejenis. Kalau sejenis aku boleh lawan. Boleh lawan. Kau fikir jemaah puaka ni tak kuat? Boleh lawan, boleh masuk. Aku pernah lawan dengan orang-orang yang pasang pendinding macam aku. Aku lawan. Yang ini tak boleh ke si? Jadi aku rasa dia ada gunakan ayat-ayat Al-Quran dalam rumah. Yang itu tak boleh lawan ke si? Tak boleh lawan. Cubalah lawan, tak boleh. Nak-nak kalau dia dah kerap kali buat, dah selalu dia amalkan, lagilah tak boleh lawan. Baru kau tahu, patutlah tak mujarab. Patutlah tak menjadi. Bila sapu tu, dia kena balik rumah tidur. Bangun tidur esok, dia akan berubah. Jadi setiap kali dia balik rumah, benda yang disapu tu, yang aku bekalkan tu, dah putus. Dia balik rumah putus, balik rumah putus. Mana tak? Kemudian aku tanyalah lelaki ni, minta maaf lah. Yang ini saya betul-betul tak boleh bantu. Dah marah dekat aku.
Aku cakap dengan dia, kau jumpa mana punya handal pun tak boleh bantu. Tak tahulah apa jadi dengan lelaki tu, dengan perempuan tu. Itu bukan masalahku. Aku cuma marah sebab aku tak pernah gagal bila bantu orang. Yang itu aku gagal, Casey. Sebabnya rumah tu dipagar dengan ayat-ayat Al-Quran. Suami baik macam tu pun isteri lari ke orang. Kadang-kadang ni dah jumpa jodoh baik, nak cari jodoh yang macam setan. Itu sajalah kisahku, Casey. Pada yang percaya, bagus. Yang tak percaya, terpulang pada korang semua. Korang fikir dunia moden macam ni, orang macam aku tak wujud? Selagi ada jin, selagi ada syaitan dekat dunia ini, selagi itu anak-anak Adam akan diuji, selagi itu orang-orang macam aku wujud. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Okey, saudara, itu dah kisah daripada akak JP ataupun akak Jemaah Puaka yang berkongsi pengalaman. Saya tadi berkongsi kisahnya. Sebelum tu saya ada baca kisah Menderas Memahami. Sebab apa yang saya baca tu tak semualah dialog dia. Ada yang saya, macam saya rasa kurang sikit, saya tambah sikit lah. Dan sebabnya saya tambah tu kena konteks pada cerita lah, kan? Supaya ia lebih lebih menjadi karakter tu. Tapi saya tak tahulah dia berbual macam tu ke tidak, kan? Saya tak tahulah. So far no comment lah, kan? Jadi kisah tadi menarik, yang mana kita boleh dapat pasangan baik, sebaik-baiknya. Dia punya baik tu sampai jin nak masuk, ganggu pun tak boleh ganggu. Sebab dia terlalu baik. Ingat pada Allah, beribadah. Ya, pasangan baik ni. Tapi dapat pula pasangan yang opposite, kan? Macam mana kita baik pun kadang-kadang kita tak boleh influence pasangan kita untuk jadi baik seperti kita. Jadi satu pengalaman yang boleh kita fikirkan tentang maksud yang dikirimkan oleh Jemaah Puaka ni memang mendalam lah. Jadi pasangan tu baik, baik sangat tu. Sampai kan kata dia, dia kenakan minyak tu dah sebulan lebih, laki tu sapu tapi tak menjadi. Dan kata menurut akak JP ni, selalunya sapu mesti jadi. Kalau kena sapu jadi, mesti jadi. Tapi kali tak jadi, dia pun rasa macam rasa marah, curiga, kenapa minyak aku tak jadi pula ni, aku tak pernah gagal. Dia pun pasang spy lah, maknanya dia hantarlah sesuatu, kan. Nak hantar sesuatu masuk dalam rumah, tak boleh masuk. Depan, pintu depan, masuk tingkap belakang, tak boleh masuk. Macam susah nak masuk. Sekarang satu pengajaran apa yang boleh anda pelajari daripada kisah ni? Kalau betul andaian akak JP ni, kalau betul andaian dia, suami dia mengamalkan mungkin solat, bacaan-bacaan dalam rumah, mengaji mungkin. Sebab itulah jemaah and the magistrate. Tak boleh. Jemaah and magistrate. Itu hakim and the magistrate. Jemaah and the puaka tak boleh masuk dalam rumah. Ada band baru. Band baru. Tak maaf kat jemaah. Tak maaf lah saya. Jemaah yang depuak. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari.
Okey, kita berkongsi kisah. Selanjutnya saya nak ke message, ya, mungkin WhatsApp call ke video call lah, apa ni, voice note. Yang ini kisah daripada kes. Okey, kalau anda nak saya telefon boleh kirimkan sekarang, ya. Casey boleh call saya. Saya ada cerita tentang. Jadi jelaskan sedikit lah, satu baris je lah. Macam ni lah. Kata, salam Casey, saya ada cerita diganggu langsui ketika memancing di bawah jembatan Pulau Pinang. Fuh. Jom kita call brother ni. Diganggu eh. Mungkin dah tertidur brother kita ni . Dia baru message saya lebih kurang berapa ni sekarang? 20 minit yang lalu . Mungkin dah tertidur agaknya lah. Okey, tak apa. Seterusnya saya nak berkongsi kisah. Yang ini pengalaman datang daripada Encik Yunus. Assalamualaikum Kesi. Waalaikumsalam. Saya nak berkongsi satu kejadian Kesi. Kisah ni kisah tentang amalan yang saya buat lah . Kata Encik Yunus. Tapi sebelum itu saya nak mohon maaf, cerita saya bukan cerita hantu, lebih kepada perkara misteri. Begini kisah saya, harap kisah dapat bacakan dan ia menjadi satu pengajaran untuk kita semua. Jom kita mulakan kisah dalam malam seram. Menurut Encik Yunus, pengalaman beliau yang nak diketengahkan ini berkenaan dengan satu benda yang dia ada gunakan. Benda ni sebenarnya adalah pemberian daripada ibu mertua, arwah ibu mertua saya. Maknanya dia beri saya semasa dia hidup. Saya dah pun bawa benda ni ke mana-mana saya pergi. Dia panggil ibu duit. Waktu saya baru kahwin dengan isteri, kan? Mula-mula tak ada ni semua. Lepas tu satu persatu dia perkenalkan saya kepada benda-benda seperti tangkal, azimat, dan antaranya adalah ibu duit. Duit ini adalah duit nota lama. Lama sangat kisi. Dia lipat-lipat-lipat-lipat jadi tiga segi. Bentuk tiga segi duit yang dilipat duit lama tu masuk dalam beg duit. Saya tanya, "Mak ni buat apa?" "Ini ibu duit supaya engkau tak putus rezeki." Bertahun kisi saya bawa duit tu dalam wallet saya. Bertahun saya bawa, sampaikan daripada awal kahwin, sampaikan ibu mertua saya dah meninggal, baru saya terfikir dan baru saya dapat tahu selama ni apa jua yang diajar oleh arwah ibu mertua saya adalah benda-benda yang salah. Rumah saya tu, kalau kisi pergi, macam-macam benda digantung. Kisi, saya dengan isteri solat kisi. Bukan tak solat, kita solat. Tapi ibu mertua datang, dia akan letak ni dekat depan pintu. Depan pintu saya, dia ada letak kuda laut. Kuda laut yang dah dikeringkan, digantung betul-betul dekat atas pintu. "Untuk apa ni, mak?" "Ini untuk halau lah syaitan, jin masuk rumah kau. Jadi orang-orang semua tak boleh ganggu kau." Dan banyak lagi lah. Bila anak saya ni baru dilahirkan, ibu arwah ibu mertua buat tali pinggang ke si. Tali pinggang dia dibuat daripada tali warna kuning, dan kemudian ada 7 lipatan. Dalam 7 lipatan tu ada barang-barang. Saya tanya, dia tak jawab. Dia kata, "Tak apa, ni bagus untuk anak kau. Jangan buka . Sampai umur dia 1 tahun, dia kena pakai tu benda.
Kalau tak nanti kena ganggu adik-beradik dalam perut. Nanti malam-malam masih nangis saja. Entahlah kisi, kemungkinan kebetulan anak saya ni, bila saya dapat anak saya yang dilahirkan oleh isteri, memang malam-malam kalau dia terbangun dia akan menangis. Tapi tidaklah seperti apa yang saya jangkakan, yang setiap malam dia akan nangis. Kemungkinan anak saya bukan macam tu, ataupun memang betul tangkal yang dipakaikan oleh arwah ibu saya, ibu mertua saya. Tangkal ikatan warna kuning dekat perut tu mujarab. Wallahualam. Tapi setelah ibu, arwah ibu mertua meninggal, saya mula sedar satu persatu apa jua yang dia ajar semua sebenarnya salah, Kisi. Patutlah, Kisi, saya ni rasa walaupun hidup saya alhamdulillah ada rumah, ada kereta, boleh sempat pergi holiday, makanan tak pernah putus, tapi ada satu sudut dalam hati ni macam tak pernah cukup dan tak pernah rasa bahagia. Macam itulah keadaan saya pada waktu itu. Kemungkinan saya rasa amalan-amalan yang diajar oleh arwah ibu mertua yang membuat walaupun dah ada ni semua, saya tetap tak boleh nikmati kebahagiaan. Alhamdulillah, Kesi, saya dah hapuskan semua. Semua dah. Daripada tangkal gantung dekat rumah, azimat yang dipasang, duit, ibu duit, dia kata dalam beg duit kau takkan putus rezeki. Memang betul, saya memang tak putus rezeki. Kerja gaji cukup, bayar kereta, bayar rumah, boleh pergi sana sini, makan minum semua boleh. Tapi adakah kerana duit yang saya letak dalam wallet? Pada mulanya nak buang ni, Kesi, sebab dah bertahun kan. Dah bertahun saya lalui hidup saya dengan ada duit. Maknanya saya ni bukanlah miskin dan saya tak kaya sangat. Tapi tiba-tiba bila nak buang barang tu, saya mula terfikirlah, ini kalau aku buang ni, rezeki aku macam mana eh? Duit aku macam mana? Sebab dah bertahun ke sih? Daripada zaman baru kahwin sampai dapat anak, sampai ibu, arwah ibu mertua dah meninggal ni, benda tu masih dalam beg duit. Asal buka beg duit nampak benda tu. Jadi kita ni manusia, nak buang fikir ke sih? Macam mana kalau aku buang ni eh? Dia bukan buka terus buang eh. Dia makan berminggu saya fikir. Sebabnya kepercayaan dah ditanam ke si bertahun. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Okey, itu dia kisah. Kan saya katakan malam ni kisah lebih banyak pada kisah misteri, kisah seperti tadilah yang saya kongsi sama kisah JP, kisah tentang apa ni, yang dikongsi oleh pengirim kita, ibu duit tadi. Siapa pernah dengar istilah ibu duit? Mungkin boleh tinggalkan komen ya. Dan itulah, saya memang suka dengan kisah-kisah seperti ini. Ia ada sedikit pengajaran sebenarnya. Jadi anda bayangkan benda ni dah di, dia mula-mula tak percayalah. Dia buat aja, dia buat apa yang ibu mertua dia cakap kan. Ambil je lah, buat je lah. Dia macam tu lah, dia buat aja. Dan amalan yang dia buat ni, dia bukan mengamalkan, selalu dia tak amalkan. Tapi benda tu setiap kali dia buka duit, dia buka beg duit, dia nampak ibu duit tu kan. Dia buka, kemudian duit dia masukkan lagi, dia nampak ibu duit tu. Dia keluarkan duit daripada beg duit, nampak benda tu. Jadi benda ni dah terakam dalam otak dia tau. Oh, aku punya rezeki tak putus lah. Tapi walaupun dia tak percaya, dia buka dan nampak. Dan ini makan tahun eh. Dan akhirnya bila dia sedar benda ni salah kan, sebab salah simpan duit tu, duit lama dalam beg duit tak salah eh. Yang salah tu bila kita percaya duit tu mendatangkan rezeki. Jadi dia sekarang bila dia percaya ni, dia nak buang ni, dia was-was pula, ragu-ragu. Ini kalau aku buang macam mana eh? Anak aku, isteri aku nak makan apa? Betul ke kalau aku buang ni rezeki aku akan berterusan macam ni? Ke kalau aku buang aku punya rezeki tak ada?
Nampak tak dia permainan eh? Dia yang selalunya benda yang pelan-pelan masuk dalam otak ni lah yang susah nak keluar. Sebabnya dia dipraktikkan bertahun-tahun kan. Jadi dia bukan hari ni saya sedar yang ni salah, saya buka duit buang. Tidak eh. Dia kata makan berminggu untuk dia buang tu duit, dan dia percaya yang duit tu tak bawa rezeki. Dia macam mana? Pernah tak anda dengar kisah-kisah tentang simpan duit ni, ni duit ni boleh tambahkan duit eh? Fuh, kalau ada eh. Kalau ada, saya boleh jadi Bill Gates eh. Duit banyak eh gini. Jadi inilah eh. Kisah yang tadi tu ya, dan macam-macam lagi. Apa lagi mungkin kepercayaan yang anda pernah dengar daripada mungkin arwah nenek, orang yang anda kenal eh. Oh, kau jangan gunakan cedok beras sampai habis eh, nanti rezeki kau putus. Bila beras ni habis kau isi lagi, macam itulah. Ya, ada pernah dengar macam tu. Saya pun pernah kongsi tentang hal itu. Okey, yang ini mungkin boleh kongsi eh. Anda type lah. Saya nak type. Tengok ada tak ibu duit dekat sini eh. Okey, tengok. Ibu duit. Ibu duit. Eh, ada lah. Saya type ibu duit dia macam-macam. Ibu duit penambah rezeki. Ibu duit penjelasan ustaz. Ibu duit. Ui, macam-macam eh. Kan? Inilah ibu duit ni. Okay, saya tunjuk anda eh. Yang dia lipat, dia masuk. Jadi duit tu dia macam tiga segi tau. Dia masuk dalam beg duit. Dan duit tu akan jadi macam konon-konon dia apa ni, katalis lah. Katalis untuk rezeki dia sentiasa ada eh. Jadi setelah bertahun dia cukup makan, boleh bayar duit kereta, duit rumah, boleh pergi bercuti. Kan tiba-tiba sekarang dia macam percaya tu. Eh, ni duit ni. Nak buang ni. Kalau tak buang, tak percaya. Bila nak buang ni, rasa ragu. Maknanya dia percayalah dalam diri tu. Betul tak? Kadang kata, alah duit ni tak ada lah. Aku dah simpan je. Tak ada apa-apa. Aku tak percaya ni semua. Tapi bila kamu nak buang tu benda, kamu dah ragu-ragu. Maknanya kamu percaya dalam diam. Itulah permainan syaitan. Pelan-pelan dia masuk. Mana tahu kan? Jadi hati-hatilah ya. Okey. Ni gambar ibu duit. Ya. Sekejap. Mana tadi saya punya ni? Gambar, foto, image. Okey. So, nak tunjuk anda eh. Gambar ibu duit yang di, apa ni, dikongsi oleh, yang saya dapat di internet. Mana ni dia. Lazimnya macam ni lah. Eh. Dia lipat macam triangle, tiga segi ni. Kemudian, kadang-kadang dia satu keping ataupun dia masukkan lagi satu eh, duit shilling. Dan benda ni tak boleh pegang, maksudnya tak boleh keluarkan, tak boleh belanja, masuk dalam beg duit je. Ia dipanggil ibu duit untuk tambah eh. Rezeki tu semoga konsisten eh. Macam-macam eh. Kepercayaan orang dulu-dulu. Dulu anda tak boleh salahkan nenek-nenek, khususnya moyang kita, nenek kita. Sebabnya seruan Islam mungkin kawasan ini memang tidak begitu kuat kan. Sebab itulah dulu tak semua Melayu tu Islam. Dululah kebanyakannya ya. Sebab tu di Singapura pernah ada iklan-iklan minuman-minuman keras yang ditulis dalam bahasa Melayu. Kalau ada tengok sejarah kan, dulu ada. Saya pernah ternampak poster-poster zaman mungkin 40-an, 50-an macam tu lah. Eh, poster-poster yang ditulis dalam bahasa Melayu sebabnya seruan Islam tu tidak begitu kuat dan tidak mudah anda dapat informasi kan tentang ajaran Islam. Jadi maka itu tidaklah nenek-nenek moyang kita khususnya mempunyai pengetahuan tentang Islam itu sendiri. Jadi setelah dunia ini berkembang pesat dan kita mudah dapat penjelasan daripada mereka yang arif dalam bab-bab Islam ni, maka tu mula timbul kesedaran kan. Kita pun tak boleh salahkan lah moyang kita. Tapi apa yang kita boleh buat, kita boleh hentikan daripada ia terus diturun-turun-turun-turun kepada anak cucu kita, insyaAllah. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Okey, yang ini daripada pengirim kita. Yang ini boleh hubungi saya. Casey, saya nak berkongsi kejadian apa ni? Kes kerasukan di sekolah. Wow,
kes kerasukan dekat sekolah. Jom saya telefon sekarang. Harap-harap jawablah panggilannya. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa bercakap ni? Saya Azim. Azim, panggilan dari mana Azim? Panggilan saya sekarang berada di Sintok Universiti Utara Malaysia di Kedah. Oh, Kedah jauh eh, berada di Kedah. Oh, anda jauh. Melanjutkan pelajaran di universiti dalam bidang apa ni? Dalam bidang pendidikan, bimbingan dan kaunseling. Oh, kaunseling eh. InsyaAllah satu hari nanti bila saya perlukan kaunselor, saya boleh telefon Azim lah eh, untuk berikan pendapat. InsyaAllah. InsyaAllah, semoga. Sebab kamu saya dalam latihan lah. Latihan tu dalam fasa akhir, peserta akhir. Kan saya jadi kaunselor pelatih dekat dalam universiti. Alhamdulillah. Semoga dipermudahkan urusan dan luluslah ujian nanti. Okey Azim. InsyaAllah. Kisah Azim kata kerasukan di sekolah. Boleh kongsi, silakan. Silakan. Okay, kisah dia berlaku semasa saya form 5 lah, kisah ni. Dia bermula masa tu petang lah, saya ingat, petang. Dan masa tu saya baru lepas makan di Dewan Makan Asrama lah. So, dia start jadinya apabila masa saya tengah makan tu, duduk bising-bising lah dekat kawasan Dewan Makan tu. Keluar-keluar sahaja, dari Dewan Makan tu tengok duk kecoh sebab ada kerasukan di surau. Dia kerasukan ni bermula dekat surau. Dia bermula dekat surau. Benda tu rasuk lah student perempuan masa tu. So ada seorang senior saya ni, kalau Casey boleh search Da'i Nasrul. Sekarang dia masuk program Da'i dan dia sekarang public figure lah Da'i Nasrul. Dia ni pakar dalam perubatan Islam jugalah sebab dia belajar. So dia yang mula merawat budak perempuan tu. Selepas habis saja dia merawat budak perempuan tu, Casey, tiba-tiba ada orang juga dia cakap, Abang Nasrul, ada kes kerasukan pula dekat asrama perempuan. Tiba-tiba dia berpindah pula dekat asrama perempuan. So masa tu lah saya keluar daripada dia makan tu. Saya jumpa serempak dengan Abang Nasrul ni lah. So saya cakap, Abang Nasrul, kenapa ni? Lepas tu dia cakap, ada kes kerasukan macam tu lah, lebih kurang kan, Casey. So saya pun tak apalah, saya pun ikut dia masa tu. Saya ikut dia. Dan memang masa tu duk pegang-pegang lah, masa dalam asrama perempuan tu. Duk pegang-pegang, orang duk pegang lah yang budak perempuan yang kena rasuk tu. Dan benda ni, Casey, dia okay, settle dekat asrama perempuan. Tiba-tiba orang panggil pula, Abang Nasrul, ada pula yang kena dekat surau. So dia pindah kejap dekat surau, dekat asrama perempuan. Cuma pindah-pindah macam tu lagi sih. Lepas tu dia end hari tu dekat asrama perempuan balik. Dan makan saya cakap memang dah huru-hara. Dan masa tu pun dah call cikgu saya, iaitu penolong kanan takbiran saya masa tu. Dia pun panggil tim Darushifa datang untuk merawat, sebab masa tu ramai yang kena. Sampai seorang kawan saya pun ada kena juga, perempuan pun kena juga. Jadi semua perempuan, so lah memang agak yang kena semua perempuan, lelaki tak ada kena. So memang masa tu agak huru-hara juga kes tu. Saya ingat kerasukan terbesar lah dekat sekolah. Tapi dia tak berakhir pada malam tu juga, kes ni. Dia macam dia malam tu dia settle, dari sifat datang settle. Tapi yang menghairankan, yang nak kata jin ni kuat tak kuat ni, kes ni. Kan ada satu rawatan ni yang kita buat ala-ala sembelih jin tu. Okay, buat je yang sembelih tu. Dia macam benda tu buat olok-olok. Dia macam dia macam dah kena lepas tu dia gelap balik. Lepas tu dia kata macam agak, saya tengok pun saya macam serius lah, seram jugalah benda ni kan. So tapi lepas tu dia macam berakhir malam tu settle. Tapi pada esok harinya, esok hari tu ada masa tu budak-budak form 3, budak-budak tingkatan 3 nak menduduki peperiksaan percubaan PT3. Kalau dekat Malaysia ni ada apa yang menggantikan PT3. Juga kerasukan dekat situ. Dia sebenarnya, Casey, dia jadi benda ni sebabkan seorang budak perempuan ni, tahu Casey. Sebab memang dah benda tu dah ada dalam dia punya family. Dan
dia dah campur dengan dia dah, saka yang dia ada dalam family dia tu dicampur pula dengan ada benda tu, ya, benda tu dia asalnya daripada pokok kelapa belakang asrama perempuan. Benda tu dah terpikat dengan budak perempuan tu. So yang nak dijadikan benda tu macam agak apa, connect apa, sama menyambung, related antara satu sama lain. Budak perempuan tu suka dengan Abang Nasrul saya ni yang boleh merawat ni. So so malam, dia malam tu mula-mula masa Abang Nasrul ni dia merawat budak perempuan tu, okey lagi dia tak kenal, dia tak kenal lah Abang Nasrul ni. Tapi pada esok hari tu masa nak merawat kali kedua tu, dia dah, dia boleh sebut nama Casey. Dia sebut Nasrul apa semua, saya, saya dah lupalah apa ayat dia, tapi memang agak menakutkan lah. Tapi dia, alhamdulillah, Casey dia berkenan dengan perawat tu lah, kawan awak tu. Dia berkenan dengan kawan saya, dan benda tu marah, benda tu marah dekat perawat tu. Tapi disebabkan tak boleh nak ni kan, sebab dia orang perawat ni mesti ada dia punya peniting lah. So dia pergi rasuk budak perempuan tu. So kat situ, kat situ lah dah kantor yang budak perempuan tu suka perawat tu. Dan Jin tu tak suka dengan dengan ni lah, dengan apa yang budak perempuan tu suka dengan perawat tu lah. So by at the end, Apa Nasrul ni dia baru teringat pada pada siang tu nak baca satu ayat ni. Saya pun lupa nak tanya dia balik ayat apa. Dia tapi cakap Abang dia Nasrul ni apa, dia, dia sekarang ni dai lah, dai Nasrul. Dia dai Nasrul. Jadi so, ayat apa pun sampai sekarang pun kalau ayat, ayat tu saya lupa. Saya kena tanya dia balik. Memang saya lupa. Tapi dibaca, dibaca balik ayat tu, tapi ayat Quran lah kan, dibaca balik. Lepas tu dibaca dan benda, benda tu berkesan. So benda tu berakhir dekat situ lah sekali. So tapi saya ingat lepas tu memang dipanggil Darul Syifa lah untuk pagar balik sekolah saya tu. Benda ni jadi 2015. Jadi di Malaysia ni ada banyak juga kes-kes pelajar-pelajar histeria, pelajar-pelajar khususnya pelajar wanita, yang pelajar perempuan yang histeria ni berpunca selalunya daripada semak samun kawasan belakang sekolah kan. Dia rasuk satu, kemudian dan semua kadang-kadang kisi dia macam saya dulu, asrama lelaki satu blok je, asrama perempuan dalam 3-4 blok. Dan dia orang, budak perempuan ni dia lagi kecoh dari budak, budak lelaki. So tu antara daya penarik jugalah kenapa benda tu nak merasuk budak-budak perempuan ni. Yalah, lelaki suka duduk dalam bilik main game je lah itulah tu Casey. Perempuan main apa, main ye-ye, main ting-ting Itulah. Terima kasih, terima kasih sudi berkongsi kisah anda dalam rancangan Malam Seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube Cerita-Cerita Seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Tu dia Abang Nasrul eh. Oh, Dai Nasrul. Saya pun Google lah cari Dai Nasrul lah, ni dia. Dai Nasrul. Yang menjadi seorang apa ni, peserta dai di TV3. Dan cakap tentang histeria ni saudara, di Malaysia saya katakan tadi kan, dan ini antara video yang viral satu ketika dahulu, histeria kerasukan yang berlaku di Malaysia juga. Dia ada banyak video-video yang lain yang juga ada kena-mengena dengan pelajar-pelajar histeria. Ada yang video saya tak dapat paparkan sebabnya video tu wajahnya tidak blur lah kalau tak nampak jelas muka pelajar kena rasuk. Bila tadi saya sempat menonton ketika teman kita berkongsi kisah tengah cari video ni, saya ternampak beberapa pelajar ni histeria dahsyat sampai panjat pagar tau. Dia macam lari-lari panjat pagar. Kekuatan pelajar-pelajar yang kena histeria ni memang terperanjat lah bila tengok keadaan pelajar-pelajar ni. Dan lazimnya pelajar-pelajar perempuan yang menjadi, dalam banyak-banyak video saya tengok semua perempuan kan yang menjadi mangsa gangguan histeria ni. Kenapa agaknya? Mungkin ada pakar-pakar yang boleh memberikan penjelasan. Tapi bukan tak ada lelaki tak ada kena rasukan histeria, ada. Tapi selalunya lah kita tengok macam itulah keadaan dia. Kenapa agaknya? Mungkin adalah sebab sebab-sebab tertentu. Okey, yang ini kisah cerita seram memancing. Okey, jom kita telefon brother kita ni. Saya ada cerita seram ke si ketika memancing. Okey. Oh, cerita pancing ni best eh.
Hello. Hello. Assalamualaikum. Siapa bercakap ni? Assalamualaikum. Ya, saya Ashraf. Ashraf. Panggilan dari mana, Ashraf? Ya. Panggilan dari Perlis. Oh, orang Perlis eh. Jadi, anda kata ada pengalaman ketika memancing. Memancing sungai ke, mancing laut ke, macam mana ni? Silakan. Saya mancing sungai. Kawasan sungai ni dekat dengan rumah je. Masa tu saya baru habis sekolah. Saya mancing malam tu agak lewat lah, macam dalam pukul 11 macam tu. And then saya sampai tempat tu, kami duduk bawah bumbung. Bumbung tu dia zing lah. And duduk tengah mancing-mancing-mancing, lama juga lah, sejam macam tu. Kemudian kami dengan saya ada dengar dekat bumbung tu macam ada burung. Dia patuk-patuk. Dia patuk-patuk. And then saya pun buat tak tahulah. Tapi masa tu rasa saya merombang. Memang merombang melurumah lah masa tu. Lepas tu saya tengok kawan saya. Kami pun kata buat tak tahulah, kami tu yang mancing lah. Sebab ikan pun tak dapat lagi. And kami tunggu. Kemudian dalam 15 minit, setengah jam macam tu, dengar macam orang jalan atas zing tu. Memang dengar macam tapak kaki jalan. Gitu eh. And lepas tu saya pun kata kawan saya, jom lah, kami pun kemas. Tapi kami tak balik. Kami sambung mancing dekat tempat lain. Oh, sambung juga? Ya. Ingatkan dah kena gang. Sebab malam tu ikan, sebab malam tu tak dapat lagi ikan. Oh. Jadi, kata orang ni, walau gangguan datang menghalang, perjuanganku tetap diteruskan, ya? Iya, betul-betul. Sebab jadi, dapat ikan tak malam tu? Dapat ikan? Malam tu, alhamdulillah, dapatlah. Alhamdulillah. Dapat seorang seko. Alhamdulillah. Jadi terima kasih ya. Sudah berkongsi. Ini kawasan rumah anda kalau mancing dekat sungai tu sunyi lah, tak ada. Rumah paling dekat berapa jauh tu? Dalam tak jauh pun ni, dalam 1 kilometer macam tu je. 1 kilometer. Tapi gelap lah kawasan tu. Kawasan tu dia, saya pun tak tahu kata dia on off lah. Kadang dia gelap, kadang dia jauh. Dia macam sebenarnya dia dekat tempat mancing tu, dia macam tempat apa, macam tempat orang selalu duduk jogging. Ada jugalah busy lah kat kawasan tu, orang berlari-lari anak, orang duduk berkelah. Cuma macam cuma lepas pukul 10 tu memang rasa lah seram dia tu sikit. Betul-betul. Terima kasih ya. Selamat malam seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube Cerita-Cerita Seram bersama dengan KC Champion dalam Malam Seram. Tak semua orang kena ganggu terus balik Ada orang dia kena ganggu, kan? Dia kena ganggu, dia akan beralih pergi tempat lain. Kau kaca aku kat sini, aku pergi tempat lain. Selagi belum dapat rezeki tu, hantu jembalang datang pun aku tetap tidak akan berundur. Pantang berundur. Bagus Dia semangat dia mau lebih, itu yang kita inginkan. Okey. Kita nak berkongsi satu lagi kisah yang terakhir. Ini datang daripada pengirim kita. Datang daripada Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Nama saya Arab. Nama dia Arab, tapi nama saya Arab, saya bukan orang Arab. Betul dia. Cari ditulis itu. Nama saya Arab, saya bukan orang Arab, tapi itulah gelaran yang kawan-kawan saya berikan saya sebab muka saya macam orang Arab KC. Okey. Jadi kata bro Arab, kisah pengalaman saya ni terjadi apabila saya sedang tunggu kawan-kawan saya untuk turun melepak dekat bawah blok rumah saya. Memandangkan saya ni tinggal tingkat atas, jadi mudahlah cepat dan untuk saya turun ke bawah kan. Jadi selalunya saya suka lepak dekat bawah blok, dan kejadian ini berlaku di rumah saya di Tampines. Inilah kisahnya. Jom kita sambung dalam rancangan Malam Seram. Bila tengah duduk dekat bawah kolong blok di kolong blok rumah saya, dekat bawah blok rumah saya, saya sampai dululah sebab nak jumpa kawan-kawan members untuk melepak. Lazimnya kita akan melepak selepas jam 10 malam sebab selepas waktu itulah ramai kawan-kawan saya dah pun balik kerja. Paling ramai melepak dekat bawah blok 5 orang,
dan ada kalanya dua orang. Jadi pada hari itu kita bertiga nak melepak. Tiga orang dan dua kawan saya tengah dalam perjalanan nak pergi ke blok saya, tinggal pun tidak jauh. Saya turun dulu Casey, sebabnya rumah saya tingkat atas. Sebab rumah saya ni melepak dekat bawah blok, yang bagusnya kerana kalau kita bercakap pun ketawa ke, tak ada orang komplain, tak bising. Kita pernah juga lepak dekat rumah blok kawan-kawan yang lain, jadi masalah Casey, orang komplain sampai polis datang. Jadi kita melepaklah dekat blok rumah saya di Tampines. So tengah duduk tunggu member saya, tiba-tiba saya ni ternampak seorang makcik ni. Dia tengah jalan dan saya tengok dia jalan pelan ke si. Badan dia macam membungkuk, dia pakai selindang, dia jalan pelan-pelan. Saya ternampak makcik ni, saya pun dalam hati berkatalah, kesiannya makcik ni, jalan dah tua-tua macam ni, jalan bungkuk macam ni pun tetap nak keluar rumah kan. Kemana dia pergi agaknya? So saya tengok makcik ni. Dan Casey, dekat bawah blok rumah saya ni di Tampines, dia ada tembok tau Casey. Jadi dia ada tempat pejalan kaki, tempat orang jalan. Dekat koridor bawah blok tu ada koridor, tembok, jalan lagi, tembok. Jadi saya duduk ni dekat satu meja, bangku bulat dengan meja bulat, tengah duduk, kata bro Arab ya, tengah duduk. Jadi dari jauh saya nampak makcik ni antara tembok satu dengan tembok yang kedua. Dia jalan pelan ke si, dia jalan pelan-pelan gini. Badan dia membungkuk jalan. So, saya tengok dia, saya perhatikan dia, and then apa yang berlaku ke si? Bila dia jalan dekat satu tembok yang kedua ni, dia pass by tembok kedua. Jadi bila dia pass by tembok kedua, belum sempat dia lepas tembok ni, dah terhadang lah sebab tembok tu memanjang sikit. Jadi dia dah sampai dekat, dia terhadang. Bila dia terhadang, saya perhatikan, makcik ni mana ni? Tak keluar-keluar. Macam dia seolah-olah berhenti dekat belakang tembok tu, macam dia tak jalan. That is the effect saya nampak. Saya tengok, makcik ni okey tak? Saya sampai bangun daripada kerusi ni, bangku saya duduk ni. Saya jalan pergi dekat tembok ni, saya tengok, dia mana tu? Makcik ni dalam hati saya ke si? Takkan makcik ni hilang tadi jalan sini. Dia jalan sampai dekat tembok ni, tiba-tiba dia hilang ke si? So waktu dia hilang tu, saya mati-mati ingatkan dia berhenti. Jadi sebab tu dia tak lepas tembok tu. Saya sampai berdiri, saya pergi dekat tembok tu, tengok, mana makcik ni pergi ni? Kesi meremang bulu rumah Kesi. Waktu tu kawan saya dari jauh dah sweet. Macam tu lah, tak tahulah mungkin. Saya tengok kawan saya, dia pun angkat tangan, saya pun angkat tangan, and then kita duduk kan. So bila dua kawan saya dah sampai, saya ceritakan tentang apa yang saya alami. Jadi saya duduk dekat sini dengan kawan saya dekat meja bulat. So saya duduk memandang ke arah tembok yang sama, tembok yang mana makcik tu lalu. Kawan saya duduk memandang ke arah saya, belakang saya lobby lift kan, lobby lift. So waktu kawan saya sampai, kita pun sedang bertanya khabar lah. Saya belum sempat cerita saya lagi. And then bila saya mulakan cerita, kawan saya sampaikan, nanti, kejap. Makcik, jalan pelan. Kau ingat tak makcik tu pakai baju apa? Saya ingat-ingat balik, saya cakap dengan dia, aku rasa macam baju kurung lah, warna kelabu. Mana kau tahu? Kawan saya cakap, dia nampak makcik tu dekat belakang saya tadi bila kita tengah berbual, baru nak mula chatting kan, tengah borak-borak, makcik tu baru masuk lift, jalan pelan. Tu makcik. Kawan saya cakap dia nampak makcik tu masuk lift. Casey, saya cakap dengan kawan saya, mustahil lah, makcik tu tadi jalan dekat tembok, tak ada. Tu tadi ada masuk lift tu tadi. Itulah dia masuk lift tu. Mungkin dia jalan, kau tak nampak tak? Mana boleh tak nampak? Makcik tu jalan pelan. Aku sampai bangun daripada tempat duduk aku, tengok dekat tembok, tak ada orang ni. Kawan saya cakap, saya mungkin salah, sebab dia nampak tadi makcik tu masuk lift. Now the question is, adakah kawan saya nampak makcik yang sama? Dan adakah makcik tu manusia ke si? Malam tu memang Casey, kita suddenly rasa takut, terutamanya saya lah, sebab saya yang mengalaminya. Kawan saya cuma nampak makcik tu. Makcik tu masuk lift, terus hilang. Biasalah, masuk lift, pintu tutup, makcik tu naik atas. Yang ini makcik tu jalan di sebalik tembok, hilang Casey. Jadi yang kawan saya nampak orang sama. Entahlah, sampai ke hari ini
tidak ada penjelasannya. Maybe daripada cerita saya, siapa yang dengar boleh berikan penjelasan yang boleh masuk akal. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Okey, ni last saya ternampak ada voice note orang dah kirimkan cerita daripada pengalaman saya Shuji Love. Ya betul, Shuji Love, pengalaman dipanggil bila clocking. Oh, jom kita dengar kisahnya. Assalamualaikum Abang Casey, saya Suji Love dari Singapura. Saya ada cerita pengalaman malam tadi bila saya tengah buat clocking di office tower. Ni cerita ringkas lah. Saya adalah tingkat berapa, saya takkan sebut nombor tingkat dia. Saya tengah buat clocking satu point di dalam staircase tu. Lepas tu nak lalu ke toilet lelaki dan perempuan, nak ke apa, ke lift lobby. Tiba-tiba saya dengar suara perempuan panggil saya di belakang. Saya cakap, Abang. Saya toleh belakang, tengok tak ada orang. Terus pusing ke depan, lari ke lift lobby. Saya masih ada clocking point perlu dihabis. So saya carry on je lah, takut tu ada. Selalu toilet di tingkat itu memang menyeramkan Abang Casey. Tapi first time saya dipanggil lah. Itu je pengalaman pengalaman saya Abang Casey. Selamat malam seram. Terima kasih pada Shuji Love. Sedang buat clocking dekat toilet, tengah malam macam ni, tutup lah bangunan tu. Tengah jalan tiba-tiba ada orang panggil nama dia. Dia tak nak sebut nama dia lah. Mungkin nama dia Azim ke? Azim. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Okey, saya undurkan diri saudara para penonton Malam Seram. Terima kasih sedang menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Beritahu teman-teman, beritahu mak, ayah, ibu, sebab lebih ramai dengar, lebih banyak pengalaman yang menarik boleh saya kongsi. Yalah, setiap orang ni ada pengalaman. Dan pengalaman individu ada yang serupa, ada yang lain dari yang lain. Jadi itulah yang saya selalu galakkan. Panggillah nenek kat kampung, tak apa, dengar aje, ataupun mak cik tinggal sembawang, aku tak sukalah cerita-cerita macam ni. Suruh makcik dengar je. Cik, dengar je cik. Lama-lama nanti cik suka. Malam Seram ni tempat perkongsian kisah. Jangan percaya cik, semua hanya sekadar hiburan. Beritahu makcik awak dekat Jurong ke, dekat Tampines, dekat Bedok, pakcik ke. Beritahu kawan-kawan semua tentang Malam Seram. Kalau tidak dapat bersama secara live, boleh menonton secara upload di YouTube, di Spotify dan di Apple Podcast. Google Podcast pun ada, di Podbean dan sebagainya lah. Jadi, Casey undurkan diri. Terima kasih pada semua dalam rancangan Malam Seram. Kita jumpa esok. Saya nak mencari kisah-kisah yang mungkin dipaparkan untuk esok lah. Selalunya selepas live ni saya akan buat editing semua untuk upload ke podcast. Kemudian sambil-sambil tu saya akan buka email, saya akan tengok kalau ada cerita-cerita yang boleh saya tepikan. Selepas saya tepikan, saya takkan baca lah. Kalau baca sampai pagi lah, tak tidur kan. Tepikan, nanti besok bangun pagi lepas hantar anak sekolah, baru saya baca satu-satu. Okey, ni best. Lemak ini kurang menarik. Ini boleh tambah sikit ni. Ini boleh tambah ni. Jadi, maka itulah terjadinya Malam Seram setiap malam. Jumpa lagi dan selamat Malam Seram. Bye-bye. Terima kasih kepada anda yang sudi mendengar Malam Seram, sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang dikongsi oleh Casey Champion. Kita jumpa di lain episode.